Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Quran seri tilawah dengan materi kata kunci 3, Burukutu. Kali ini, kalian akan dipandu oleh Ustazah Eka. Perhatikan baik-baik video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas Berlian School, bagaimana kabarnya? Tetap di rumah saja ya. Ketemu lagi dengan kami, tim Al-Quran Berlian School. Hari ini kita akan mengenal kata kunci 3, yaitu Burukutu bersama Ustazah Eka. Tapi sebelumnya, Ustazah mau ingatkan kata kunci 1, saya bawa. Kata kunci 2, lidi ini. Dan kata kunci 3, burukutu. Tapi jangan lupa satu huruf, satu ketukan ya. Ayo kita ulangi lagi. Burukutu. Sekali lagi, burukutu. Lebih cepat, burukutu. Dipelankan, burukutu. Baris nomor 1. Ini sama dengan ini. Bunyinya bu. Bunyikan 3-3. Bu, bu, bu. Ini sama dengan ini. Bunyinya ru. Bunyikan 3-3. Ru, ru, ru. Ini sama dengan sama dengan ini. Bunyinya tu. Bunyikan 3-3. Tu, tu, tu. Sekarang baris 2. Bunyikan 2-2. Bu, bu. Sampingnya ru, ru. Sampingnya ku, ku. Sampingnya tu, tu. Baris nomor 3. Bunyikan 1-1. Bu. Ru. Ku. Tu. Sekarang perhatikan petunjuk ustazah ya. Bunyinya yeay, kalian hebat. Sekarang baris nomor 4. Kita bunyikan bersama-sama ya. Burukutu. Nomor 5. Buruk. Sampingnya ruku, sampingnya kuku, sampingnya kuku, sampingnya kuku, sampingnya ruku. Tetap pakai tepuk ya. Sekarang baris nomor 8. Bunyinya buruku, sampingnya ruku, sampingnya kuku, sampingnya kuku. Gimana? Anak-anak sudah paham kan? Sekarang kalian sudah mengenal kata kunci 1, saya bawa, kata kunci 2, lidi ini, dan kata kunci 3, burukutu. Agar tidak ketinggalan dengan materi selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.